Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu. Sudah 3 bulan Kota Nopan krisis air bersih. Ada apa, Tirta Madina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Tim redaksi Start News telah menyiapkan beberapa berita untuk Anda. Kami hadirkan kali ini berita-berita seputar bumi Kordang 9, Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Sebelum kita ke berita utamanya, kita simak dulu yang satu ini. Jika negara alam jaga kita, bencana alam tanggung jawab bersama. Baik sahabat, dimanapun Anda berada, kami hadirkan berita utama untuk Anda. Sudah hampir 3 bulan lebih, air PDAM Tirta Madina tidak mengalir lagi ke sebagian rumah-rumah warga di Kelurahan Pasar Kota Nopan dan desa-desa di sekitarnya di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Akibatnya warga mengalami krisis air bersih. Sebagian warga terpaksa mandi dan menyuci di sungai. Bahkan penginapan Pasanggerahan Kota Nopan sempat 3 pekan tidak terima tamu karena ketiadaan air. Kawasan paling parah yang mengalami krisis air adalah Sawahan Sindang Laya, Jambur Tarutung, Kelurahan Pasar Kota Nopan, Tambang Bustak, dan Huta Baringin. Bahkan di institusi perkantoran pun air tidak mengalir. Seperti di kantor Koramil 14 Kota Nopan, Polsek Kota Nopan, kantor Camat Kota Nopan, kantor UPT Dinas Pendidikan, bahkan ke dalam lapas Kota Nopan pun air tersendat-sendat. Lebih parahnya lagi untuk memandikan jenazah yang meninggal di Kelurahan Kota Nopan, sebagian warga terpaksa mengangkut atau membeli air. Padahal sumber air Tirta Madina di kawasan ini sudah ada di 2 tempat, yaitu di kawasan Hutarim Baru dan Aek Siapi-api Desa Singengu. Namun belakangan ini kedua sumber air tersebut sepertinya tidak mampu lagi menyuplai air ke rumah-rumah warga. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, penyebab suplai air ini mengecil disebabkan penanganan yang kurang profesional dari PDAM Tirta Madina, mulai dari jarangnya bak penampung dan pipa dibersihkan. Banyak pipa yang bocor mengalir ke badan jalan sampai pembukaan pelanggan baru terus dilaksanakan, sedangkan debit air sudah tidak mencukupi. Muhammad Irfan Nasution, salah satu warga Sawahan Kelurahan Pasar Kota Nopan, mengatakan kondisi air PDAM Tirta Madina sangat buruk. Dia yang berdomisili di Sawahan Sindang Laya sudah beberapa bulan ini tidak pernah kebagian air. Kendalanya mungkin debit air yang mengecil sedangkan pelanggan terus bertambah. Dia mengatakan di Kelurahan Pasar Kota Nopan ada beberapa tempat yang tidak lagi masuk air dari PDAM Tirta Madina. Misalnya di kawasan Sawahan Sindang Laya, Jambur Tarutung, dan sebagian di Pasar Kota Nopan. Di sebagian tempat memang air PDAM masuk, tetapi terkadang masuknya tengah malam dengan durasi mengalir 1-2 jam. Irfan Nasution berharap PDAM Tirta Madina segera mencari titik permasalahan apa yang menyebabkan air tidak lagi masuk ke rumah-rumah warga. Kondisi seperti ini sudah hampir berlangsung 3 bulan lebih. Namun sampai saat ini belum ada solusi dari pihak PDAM Tirta Madina. Kondisi air PDAM sangat buruk. Yeah. Nah, masalahnya kita yang domisili sawahan hampir beberapa bulan ini nggak pernah kebagian air. Nah, mungkin kendalanya debit air semakin kecil, penambahan konsumen semakin banyak. Kawasan Sawahan Sindang Laya, Jambur Tarutung, dan sebagian pasar. Sebagian pasar Kota Nopan. Kelurahan lah istilahnya. Kelurahan Pasar Kota Nopan, Pak ya. Kalau harapan saya pribadi, air adalah paling utama gitu. Nah, jadi saya berharap
penanganannya secara langsung gitu. Bisa dibilang 3 bulan ini air lancar. Pihak PDAM Tirta Madina yang dikonfirmasi terkait keluhan warga ini tidak ada yang bisa memberikan keterangan. Sedangkan direktur atau pimpinan PDAM Tirta Madina saat didatangi di kantornya tidak berada di tempat. Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Star News. Demikian informasi ini telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Anda dapat mengakses dan membaca berita-berita yang kami sajikan ini di portal berita online kami di www.startnews.co.id atau dapat menyimaknya secara langsung di live streaming kita di www.startfmmadina.com. Tim kerabat Start News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Nantikan berita-berita terkini dan teraktual dari Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu.